Day three. Hello, and a very good morning. Right now it's about 5:33 local time. So since you are 1 hour behind Malaysia, so what I'm going to do is actually this is our last day here. And the plan is my actual plan is to visit the CrossFit box here in Jakarta. So the plan is, firstly the plan is to find a grocery store or supermarket, something like that, so I can actually break change, because I have like large numbers of money, so I need to break change. So yeah, that's the first mission I need to buy. Then I need to buy at least one mineral water, so I can be the Gojek to go there. So yeah, that's the plan, so let's go. Bengkel strength and conditioning ataupun nasanya dikenal sebagai CrossFit Senayan nasanya, CrossFit Senayan. So ya, yeah, tempat memang best, barang elok, barang lengkap, buat assault bike, ada rowers, skiers, ada buat lifting platform, semua-semua ada lengkap. So kalau korang dekat Jakarta nak workout, boleh lah datang ke Bengkel Strength and Conditioning. Aku rasa aku akan datang sini balik bulan 9 untuk compete Jakarta World Cup, insyaAllah. So yeah, I'll give you guys ni pemandangan dia. Sekarang ni diorang tengah buat kelas SmackCon. So yeah, itulah dia. Kalau korang nak shopping, rate dia is about 200 rupiah. So itulah, okey lah pada aku, murah sikit lah. 200 macam apa, kalau 130, 260 lah. Dia orang tu lah, okey lah standard rate box mana-mana tu aku rasa. So ya, nak rehat jap, minum, hydrate, lepas tu kita balik ke kita balik ke Airbnb semua, mandi tu. So kan kita tengok lagi, rasanya hari ni last, sebab hari ni kita orang last day. So memang hari ni shopping final item macam belum lagi lah, belum lagi shopping kat Tanah Abang. Jom pulang lah, sekarang orang datang ni. Nanti lah aku tunjuk. And it's actually within the dalam minggu minggu berkumpul kempen untuk pilihan raya umum dekat Indonesia. So yang panggil pemilu. So sekarang ni memang tengah sibuk berkempen lah. Memang sibuk berkempen. It's between Pak Jokowi dan Pak Prabowo rasanya. So kan sebelah ni sana aku is Istora Senayan. So memang dah tengah berkempen dekat situ. Partai untuk Pak Jokowi. So yeah, so apapun dia akan buat debat kat sini, salah satulah. So yeah, hari ni saya
ni bulan so ada 4 hari ni. So aku dah kawasan ni memang mana secure sebab CrossFit. Pertanyaan dari guru ni dekat dalam The Sultan. Oh yang ni. Betul lah dah secure macam. So ya. Yeah. Nanti aku tunjuk ni the scenes keliling ni kalau dapat. Later. Sekarang aku pergi dekat nasi uduk dan ayam goreng. Dah, ayam goreng Zainal dekat Panas Tanah Abang. Jalan Pos Kajang Street. Sekarang dia orang on the way macet katanya. Tak lah boleh dapat napang benda. Jalan Kebun Kacang. Manifesto manifesto untuk Pak Prabowo. Ya, menunggu ni. Aku tak tahu nak duduk ni apa. Nanti kata tengok lah apa nasi uduk ni. Ni breakfast tau. Ni nama dia nasi uduk. Kita orang ada ayam dan tahu, tempe tu mesti. Ni sambalnya. Sambal kacang. $450. Terima kasih. $416. Pak Ayam tu ambil banyak hari. Syuk lah banyak. Syuk lah baru. Semua panas. $416 apa? $460,000. $16. Kedahan dia kita kena apa? Tak ingat kau yang bayar itu. Lima kat sama. Berapa buku tak? Sebab dah mahal. Aku bajet dalam 200. Dalam 100.5. Eh tak. 100.000 kan. Jumpa lagi ya. Eh sampai apartment nanti kalau ni. Berita korang belah sana straight. Sini tengah straight boleh. Ambil nak guna. Apartment lah. Balik ya. Ingat jalan eh. Oh. Jauh juga ni. Yalah. One eternity later. Tak tahu je. Tak. Laluan mana ni tak? Laluan mana inilah ni? Inilah lorong tikus yang sebenar. Inilah lorong Haji Tai. Jalan. Okey. Ini adalah jalan shortcut. Nak ke daripada Tanah Abang ke Tanah Merah. Jalan shortcut yang teduh. Tapi nak ke luar tadi dengan sesaknya dengan panasnya. Weh, bersyukurlah jalan teduh. Alah sebab si gemuk belakang tu. Ha, gemuk belakang tu. Gemuk belakang tu nak bersyukur kita jalan tempat teduh, tempat teduh tak ada matahari. Kita travel. Kita kena lihat sekeliling. Two hours later. Pukul berapa? Now is 5:40. Ke mana kita bosku? Mungkin kita akan ke Monas. Kita nak cari kitchen dan barang-barang untuk dibawa balik untuk kawan-kawan, ibu bapa, tok nenek, ayah, tok ayah, semua benda. Baju-baju yang murah. Dan kita tempat yang paling murah, kita dapat. Mungkin kita akan makan bakso di situ. Sejak-sejak aku tak besar. Situ kita kena cari. Sebab kedai dulu aku makan sedap walaupun ada tikus. Macam dia cakap tikus ni. Mamak tu pun dia cakap. Jangan jadi judgemental lah. Tikus di mana-mana. Tikus di mana-mana. Ah, tikus di mana-mana kat mamak tu kan. So, bila tikus tu ada dalam makan tu yang sedap.
Kotor pasal sumpah kotor gila. Tak adalah. Dia masih dia bersih. Cuma persitaran dia memang macam susu sikit lah. Tapi kita chill. Don't worry. Makan. Sebab saya tak makan lagi. Habis video tu macam ni. Boleh beli, beli. Tu mah. Tu BN Indonesia. Tak perasan itu apa calon yang berapa. Tapi kita dapat melihatlah suasana bagaimana dia pelayan raya. Dia tak macam Malaysia lah. Malaysia kalau kita sekarang poster banyak, bendera poster, tapi orang ada juga tapi tak semeriah. Tak seganas. Hari ni pun hari terakhir kan. Hari ni terakhir. Tak sure, tapi dia akan mengundi hari 17. 17 tu hari Rabu. Mengundi hari Rabu, tapi kita dapat rasalah sedikit sebanyak suasana. Dan malam ni ada debat perdana di antara Jokowi dan juga Prabowo. Okey, sekarang kita sudah sampai di Monas atau Monumen Nasional. Debat dia di sana. Itulah Monumen Nasional. Kalau ini, kalau Malaysia dia tubuh negara je. Kita rekod. Kalau Malaysia ni tubuh negara. Kau nak buat ni dia. Boleh? Ajak kita kena pergi dekat. Dekat sikit. Baru. Tu je. Monumen Nasional. Nak pergi dekat macam jauh pula. Okey, tak dapat. Mana macam mana? Tak sampai tapi tak apa lah. Dia dapat tengok kira dah checklist turis dah fulfill lah. Kau biar betul, Mat? Sebelah punya kedai, betul. Kau dia nak. Okay, kita akan ada challenge. Tak ada benar sangat pun. Dua cacah ni. Okay. Aku dah panas ni. Bapingit. Challenge dia, buat kalau dia pas dia tak minum air selama 10 minit kita transfer dia RM50. Transfer dia RM50 eh. Okey. Ada sayur ah. Oi. Ayo habisin. Oh, mantap. Wei, kita tak ada sampai. Ni black and white kau. Kita tak salah. Ni black and white kau. Ada spesial, ada bengketnya. Woi, benda bodoh. Bagi aku jalan jap. Kenapa tu cukup tak tu? Kenapa cukup? Eh, duit kau pegang nanti beli air. Baru 1 minit. Eh, 10 minit, 10 minit. Panas. Ayo. Komen. Berayap. Oi, pedas bodoh. Kau bagi berapa? 100. 100 sama dengan? RM30. Wah, sabar. Ini dugaan Tuhan. Ayuh, belus. Salah aku nak baju.
lupa nak set 10 minit. Jangan apa hal? Bermula. Sari ada. Most minute. Nah, most minute. Minute. Tak boleh kipas. Komen. Oi, pedas bodoh rasa kat sini. Mana? Weh, hati Isan. Hati lima. Oh, yuk kerja gila lasin. Bila kau jadi bodoh? Macam ni lah. Apa perasaan anda? Bodoh siapa? Nak kau menjadi tinggi. Eh? Tapi tak apa. Eh, sabar. Aku nak tambah. Crispy. Allah. Bila? Ha? Eh? Boleh apa, dua? Level Steve-O siapa ni? Super Steve-O gila. Your ass, bukan Jack ass. Habis pedas bodoh. Bodoh minit. Bodoh. Dia rasa macam lima. Dah tu pedah dah. Mata ya pedah. Ah, bodohnya. Bodohnya. Sambungnya ni. Sambungnya. Ini tambah. Jadinya tak. Aku punya pedah. Mas, buat apa Mas? Tunjuk sikit berapa dapat? Berapa dapat? Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Tipu gila buat ni. Tunjuk. Mana menyesal? Makan ni ke cikgu hilang? Mana tu lebih menyesal? Menyesal. Itu lebih menyesal. Tapi tak apa. Duit. Diam. Satu. Koyak. Jadi koyak. Dua. Temalang gila. Weh, RM200,000 boleh beli kat Temas weh. Simpan. Okay, bayar nak taxi bagi tu. Eh, dah bagi tolong sikit. Dia ini orang kelakar. Tak pernah tengok orang pedas. Dia jadi gelap. Tak lama. Impact dia yang start tu sakit. Alah, tak ada dah kuat ni. Dia berpeluh dia. Aku crossfit tak macam ni tadi. Amar tekan je stop. Kita start balik 10 minit kan? 5 minit ke 10? 5 eh? 5 Minit ke? Eh, baik tak minum air. Kalau minum air lagi lah tegak je. Dah. Apa tak minum air pun? Tak minum air. Pelas yang minum tisu. Haa, kata bagi tisu. Tisu pun tak boleh. Kalau otak kalau tisu tak boleh basah. Ya Allah, tak perlu crossfit dah jadi kita. Anda rindu mineral water? Kena betul sini ya. Anda rindu mineral water? Aku bakal sedu. Dia bagi. Oh, dia bagi satu lagi. Lagi 200. Kau bagi gila tambah. Bagi aku sekata makan satu. Ah, boleh bayar semuanya dia bayar. Lagi dia bayar. Yang bayar dah bagus. Aku dah bagus. Apa ni? Kau mati dah. Minum. Dah apa? Ikut jalan-jalan, lewat. RM200,000 tapi setengah bangun pulang. Kau bakso. Tadi kau makan dalam masa 30 second, so kita extend 30 second. Bagi aku 100, aku makan satu. Bagi. Eh. Masa YouTube ni. Habis masa YouTube. Bagi. Nizam kompan semua. Yeah. Eh. Lol. Amin nak buat slide masa dia kahwin nanti. Mi masa dah slide ni. Sedapnya. Durian. Kak. Naga satu. Murah. Murah. Boleh. Menekan. Nak hantar saya boleh terminum. Apa? Uangnya cukup RM200,000. Uang lebih dari cukup. Tapi kata Ahim kan? Eh, akak tanya. Ais nak banyak lah. Tak ya, biasa. Tapi kata akhir. Pedas bodoh. Tu dia kalau dia cakap pedas gila. Mana menata tadi? Hilang lah. Mana yang pedas tadi? Yeah. Ya? Melanjut sikit. Kau tengok sikit. Cili dia. Yeah. Best, abu putih bau putih kan? Best, abu putih bau putih. Later. Bagaimana perasaan bodoh yang anda baru lakukan sebentar tadi? Kalau anda pernah tengok Jackass. Ini lebih Jackass daripada Jackass. Ini lebih Jackass daripada Jackass. Ini your ass. Ini my ass. Rasa macam bodoh. Oh, pedas. Tengok, tak ada black and white. Apa kau buat ni lah? Kau jangan, bibir aku tengah tebal ni. Kau tak apa tu? S. Capan untuk bini.
aku menang motor. Pakcik menang motor. Oh, pedas ya. Oh, bukan dia galis ya, pedas. Buat kerja gila makan susu durian dua. Tambah 50. Demi duit saya. Itulah saja vlog saya dekat Jakarta 3 hari bercuti dengan kawan-kawan. Maaf sebab ending agak abrupt sebab memang lepas tu memang terlupa nak rakam apa-apa, memang dah terseksa dengan pedasnya. So lepas kita orang habis makan dekat situ, semua selesai, kita orang balik, semua tidur padam sebab esok flight pagi, all pagi yang dalam pukul 6 flight. So terima kasih kerana menonton, like and subscribe video ni. Subscribe pada channel saya, social media semua ada kat tepi tu, link boleh cari dekat FB, IG semua, YouTube. Give it a like, give it a follow, and then I'll see you guys in the next video, insyaAllah. Bye.